Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryaqil awyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-Akhyar adada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ngapunten. Sebenarnya kajian-kajian yang diadakan oleh lembaga-lembaga yang ada di MWCNU Kecamatan Sukodono ini menggunakan kitab ini. Ya, jadi kitabnya Yai Marzuki Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayat. Ternyata tadi saya diskusi kepada Syuriah, kitab ini hanya dipakai untuk lembaga dakwah. Jadi untuk LTMNU ini tadi pas diskusi itu bebas begitu. Sudah saya siapkan sampai di mana begitu. Akhirnya bawa kitab apa ini ya, ngaji enggak bawa kitab ya enggak pas. Kitab itu kalau kitab kuning harganya murah tapi kelihatan keren. Nih ini harganya mahal karena putih tapi enggak kelihatan keren begitu. Ya. Jadi warnanya putih. Akhirnya saya putuskan begini. Saya ambil dari web atau YouTube Wong Santun, yaitu beberapa hal yang berkaitan atau sering terjadi di dalam sholat. Mungkin bisa nanti tanya jawab, monggo kalau waktunya ngatasi. Ya, saya beberapa hal ini ada 10 lebih. Pertama begini, ada kasus imam. Ya, ini per kasus saja nanti ngajinya. Ternyata imam ini ada orang yang melihat, 3 orang sarungnya lubang, Pak. Jadi ketok gandal-gandule. Ya, jadi imamnya kelihatan sarung belakangnya itu lubang, ketok gandal-gandule. Apa mungkin terjadi begitu, Pak? Mungkin juga. Bagaimana cara penyelesaiannya? Pertama, yang melihat wajib mufarokoh. Ini saya sampaikan kesimpulannya saja. Ibaratnya nanti bisa dilihat di web Wong Santun atau di apa channel YouTube Wong Santun. Yang apa melihat secara jelas ketok gandal-gandul tadi itu wajib mufarokoh. Nah, bagaimana cara mufarokoh? Niat tidak mengikuti imam. Aku sholat dhewe, aku tidak mengikuti imam. Nah, gerakannya bagaimana? Ngikuti imam supaya tidak menimbulkan fitnah. Imam yang ngadek, dhewe sujud dhewe. Ini menimbulkan fitnah.
Jadi harus memfakoh. Yang lain bagaimana? Yang tidak tahu tidak wajib mufakoh, sah sholatnya. Yang tahu tapi tidak mufakoh, sholatnya tidak sah karena tahu imamnya ini apa batal. Terus imamnya sendiri bagaimana? Karena imamnya enggak sadar kalau gandul-gandule ketok. Ono ibu-ibu ta iki? Ngapunten ibu-ibu ngerti tak gandul-gandul itu. Ya, nek gak ngerti Pak Hadi dicoba dipraktekkan sini nanti. Ya, cek ibu-ibu tahu gitu. Ya. Jadi yang tidak mufarraqah melihat imamnya batal, dia akan batal. Nah, imamnya ini karena enggak sadar tidak batal. Ya, pulang, Pak. Si jamaah ini udah pulang semuanya. Nah, ternyata si yang tiga orang ini yang tahu, yang mufarraqah semuanya, meneng ae sampai kapan meneng. Semuanya sah sholatnya. Kecuali kalau yang tiga ini ngomong, "Ne opo, Pak Hadi tadi kelihatan gandul-gandul e. Diomongno ta?" "Ih, diomong wae. Padi-padi, ke sini-sini. Ada apa?" "Ngapunten, sampean sholat ketok gandul-gandul itu." "Iya ta, sih." "Wah, astagfirullah, iya." Nah, bagaimana? Tidak perlu diumumkan, "Cokonco, tadi sholat Pak Hadi kelihatan gandul-gandul, ayo balik maneh." Tidak usah. Semuanya sah. Nah, yang wajib ngulangi imamnya. Jadi imamnya wajib ngulangi, enggak ngulangi, dosa semuanya. Dosa ditanggung oleh imam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kasus orang sholat sarungnya melorot, bocik gandoli anak terus plut ketok gandol-gandole mana ya. Lah bagaimana? Atau kena angin tersingkap. Nah, kalau yang demikian ini kelihatan auratnya, aurat menutup aurat itu adalah salah satu syarat sahnya sholat, maka cepat-cepat diperbaiki sah sholatnya karena tidak sengaja. Beda dengan ono wong sholat terus dibuka umpamanya begitu, itu batal. Kalau cepat-cepat, kalau enggak cepat-cepat wis jane siji delok kanca dhisik engkone wis delok tak tutup, batal sholatnya. Ini kalau sahungnya melorot ini ya. Dasarnya apa? Insyaallah di web wong santun ada semuanya. Lalu biasanya orang perkantoran, Pak, sholat pakai kaos kaki begitu ya, sepatuan terus kaos kakian. Nah, apa hukumnya sholat pakai kaos kaki? Untuk laki-laki dan budak, budak wanita atau budak laki-laki, makruh sholat pakai kaos kaki. Ini yang normal ya, bukan orang yang sakit. Kalau sakit beda lagi. Nah, ibu-ibu sholat pakai kaos kaki itu sunnah ya, jadi disunnahkan. Jadi artinya apa? Biasanya kalau mukenanya kecil terus nanti kelihatan apa kakinya itu bisa untuk menutupi. Nah, kalau yang laki-laki itu makruh untuk pakai kaos kaki. Tak singkat kata jalan ya. Lalu imam dalam keadaan junub atau belum wudhu, lali, Pak. Contoh mana Pak Hadi ini? Ya, wis dikomati melayu ngapunten, padahal tadi itu ya nyium bojone atau hohihe ambek bojone. "Aduh, Bu, wis, Bu, tak pedot dhisik ya." "Ya, Pak, ya, Pak." Iki waktu komat langsung komat to ini, tiyel. Ya. Mari sholat eling, "Astagfirullah, aku mau lak junub." Atau "Astagfirullah, aku mau batal, belum wudu." Begitu ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya enggak usah diumumkan. "Cokonco, ayo balik nang masjid mana, aku ngimami mau dalam keadaan junub," umpamanya. Enggak usah begitu ya. Cukup apa? Cukup imamnya saja yang apa, mengganti atau mengulangi sholatnya ya. Jadi cukup imamnya saja. Lalu
waktu makmum salam itu disunahkan selesai imam untuk salam kedua. Jadi imamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru makmumnya salam. Itu sunnah. Wah Ustaz, itu saya itu gudungan tutene apa ini? Ya, salam pertama ya itu langsung salam makmumnya. Apa boleh? Boleh. Ya, sholatnya sah. Jadi imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung makmumnya salam sah. Tapi tidak dapat kesunahan. Yang sunnah adalah salam kedua. Ustaz ngempetnya sudah kuat, imamnya salam, saya bareng salam. Ya, assalamualaikum bareng. Ya, bagaimana? Sah sholatnya, tapi makruh. Berbarengan apa? Salam sama imam. Cuma kalau berbarengan dengan takbiratul ikram imam tidak sah. Jadi Allahu Akbar barnya sama antara imam sama makmum, makmumnya enggak sah. Ya, apa mana di CI, ya malah enggak sah. Nah, kalau salam di CI enggak sah. Termasuk makmum masbuk sing ketinggalan itu Pak, waktu berdirinya itu disunahkan selesai salam kedua imam. Ya, kalau umpamanya selesai salam apa pertama, ya tadi seperti salam tadi, itu boleh tapi tidak dapat kesunahan. Ya, berbarengan assalamualaikum langsung berdiri makruh. Ini di CI batal. Ya. Terus ini mungkin juga kejadian yang ada ganti khotib. Ya, khotib pas khutbah ngentut, Pak. Ya. Karena syarat sahnya khutbah salah satu adalah suci dari hadas kecil dan besar. Imamnya khotibnya ngentut, bagaimana cara untuk menggantinya? Pertama, kalau khotib ini langsung ke belakang, ya, langsung ke belakang, terus wudhu langsung kembali, boleh khotib ini melanjutkan, tapi dimulai awal lagi. Jadi khutbahnya mulai awal lagi. Kalau khotibnya ini apa wudhu terus ke belakang. Beda dengan begini, khotibnya ngentut terus menggantikan yang di bawah. Cak, aku ganti nono, aku ngentut. Diganti. Maka penggantinya ini tidak mulai awal. Mulai atau meneruskan. Umpamanya waktu apa doa, langsung dilanjutkan doa. Ini kalau diganti oleh orang. Khotibe semaput. Ada semaput Pak ya. Nek tadi ngentut. Kalau khotibnya semaput ya, terus diganti wajib mulai awal lagi. Ya. Sudah apa khutbah kedua terus semaput, sing ganti ini mulai awal lagi. Ada kejadian khotibe gak longgo Pak. Bu apa bokonge loro men apa? Biasanya kan duduk di antara dua khutbah. Lali atau apa? Selesai ciling no. Cak sampean mau gade longgo. Iya ta? Nah, duduk di antara dua khutbah itu adalah syarat sahnya khutbah. Ya, bagaimana penyelesaiannya? Khutbahnya harus diulangi mulai awal. Karena dia enggak duduk, syaratnya tidak terpenuhi, maka khutbahnya tidak sah, dimulai awal. Atau kalau tidak khutbah lagi setelah sholat Jum'ah ditambah sholat duhur. Ya, itu untuk menyelesaikannya. Ini mungkin jarang terjadi Pak ya, tapi kalau mungkin terjadi. Lalu kalau ada makmum ketinggalan satu rakaat Jumat, maka harus ditambah satu rakaat.
Kalau ada makmum ketinggalan dua rakaat sholat Jumat, dua rakaat, contoh imamnya ini sudah tahiyat akhir, sudah tahiyat baru masuk Allahu Akbar terus ikut tahiyat, berarti dia ketinggalan dua rakaat, maka tidak boleh ditambah dua rakaat, wajib menambah empat rakaat. Ya, jadi kalau ketinggalan dua rakaat wajib menambah empat rakaat. Nah, niatnya bagaimana? Tetap niat sholat Jum'ah. Ini namanya sholah wala nawa, nawa wala sholah. Ya, jadi ini, nah, ini tambahan. Ya, ini menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami. Ya, beliau menyampaikan itu. Nah, ditambah oleh Syekh Mahfud At-Tirmizi. Ya, jadi itu begini. Kalau ada orang yang terlambat dua rakaat, lalu menambahnya kan harus empat rakaat. Terus pulang. Pas pulang itu di masjid sebelah belum sholat Jum'ah, maka orang ini wajib sholat Jum'ah lagi. Dan sholat yang empat rakaat tadi dihukumi sunnah menurut Syekh Mahfud At-Tirmizi. Ya, Syekh Mahfud itu pernah jadi imam besar di masjid Haram sana, Pak. Ya, ini kejadian-kejadian semacam itu. Lalu ada lagi kotak masjid dicuri orang, Pak, gitu ya. Iki nek apa sing wis klebone iki oleh pahala enggak ini? Ya, kotak masjid dicuri orang. Begini. Sedekah tidak tepat sasaran karena ada sesuatu tetap mendapatkan pahala. Saya sedekah kepada orang kita nggak tahu, Pak, ya ternyata orangnya pelacur, ternyata dicuri, maka sudah mendapatkan pahala. Kecuali sedekah itu dengan uang haram, maka tidak akan diterima oleh Allah. Bisa dilihat di web Wong Santun, Imam Al-Ghazali mengatakan sedekah dengan uang haram bagaikan membangun di atas tumpukan sampah. Kalau As-Sufyan Al-Thawri mengatakan sedekah dengan uang haram seperti mencuci baju dengan air kencing. Ya, jadi tidak akan bisa suci, ya. Lalu ada lagi khutbah dengan bahasa Indonesia. Khutbah dengan bahasa Indonesia itu masih diperbolehkan selama rukun-rukunnya menggunakan bahasa Arab. Kalau rukunnya terpenuhi dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, ini masih tetap boleh. Ngapunten ya, ini kan semuanya takmir. Kalau ada khotib, khutbah, sebagian ada harus yang memperhatikan apakah khotibnya ini sudah memenuhi rukun-rukunnya. Ya, kalau tidak memenuhi, mohon nanti diingatkan, tidak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Lalu di salah alhamdulillah itu dua, baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua, baca solawat khutbah pertama atau khutbah kedua, ya. Lalu takwa Allah atau wasiat khutbah pertama dan khutbah kedua, membaca Al-Quran di salah satu boleh, khutbah pertama boleh, khutbah kedua boleh. Lalu berdoa untuk umat muslim di khutbah kedua. Kalau rukunnya ini sudah terpenuhi, sah. Ya, kalau umpamanya tidak terpenuhi, tidak apa-apa, diingatkan, Pak. Ya, supaya khutbahnya sah. Ini masih ada 8 menit ini. Masih banyak ini sebenarnya. Ya. Ya, ada pertanyaan dah. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salat itu. Ya. Terima kasih. Ini masalah salat witir ya. Salat witir 3 kali langsung atau 2 1. Ini sebenarnya sudah dibahas di apa LTM, di grup LTM ya.
Memang ada bermacam-macam, khususnya di Indonesia itu menggunakan 2-1. Gus Bak menyampaikan itu agak aneh, gitu ya. Oleh karena itu para ulama Indonesia itu niatnya itu yang ditoto. Usoli sunatan minal witri rakaataini. Saya niat sholat sunnah bagian dari sholat witir 2 rakaat. Pakai minal witri. Pakai min, mina. Ya. Jadi usoli sunatan minal witri rakaataini. Saya sholat sunnah bagian dari sholat witir 2 rakaat. Ya, itu diberikan. Kalau ibaratnya bisa dilihat di I'anat Thalibin, bisa dilihat di Fathul Mu'in, kemarin Fathul Mujib, ya, itu malah Syekh Zainuddin Al-Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in, itu mengatakan yang 3 langsung itu makruh malahan. Beliau begitu, karena ada hadis, jangan sholat witir seperti sholat maghrib. Wallahu alam. Ya, sing 3 langsung monggo, sing 2 langsung monggo. Menurut NU keumumannya 2-1. Niatnya saja usoli sunatan minal witri, pakai minal witri kata ini. Insyaallah begitu, Pak. Ya. Jadi 2-1 sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan, ya. Ada lagi mungkin? Sampai ke cukup ya, tinggal 5 menit. Doanya nanti Pak Hadi aja sebagai pemangku wilayah di sini. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanallah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh-solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang mengasihi keturunan, mudah-mudahan Allah berketurunan yang soleh-solehah. Yang mengasihi jodoh, mudah-mudahan berikan jodoh yang soleh-solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handi tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit. Dengan kesabaran ini Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.